Tinggal kayak gini doang bosku, udah jalan. Masih nyes pokoknya nih. Dengerin bosku. Jaminan gak ngebul, gak gelitik ya. Sangat-sangat halus banget. Monggo. Monggo bosku, barangkali ada yang minat ya. Ini cuma 12,5 juta, belum termasuk ongkir nih. Ya tuh, motor sehat banget, seger, standar pabrik nih, biru aja kita dapat bosku. Kalau minat gerak cepat ya, jangan pakai lama untuk kirim-kirim, pasti amanah bosku. Kita udah cari Mega Pro muter-muter, nggak ada yang cocok. Baru kali ini yang masuk kriteria soalnya nih. Oke bosku, selamat siang, balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Siang ini kita baru aja dapat Mega Pro Primus 2010 standar pabrik ting-ting nih. Ini kita dapat tangan pertama dari baru. Untuk plat ini plat G Selawi, teman-teman. Atas nama STNK BPKP, faktur masih komplit semua, pajaknya hidup bulan 6 ya. Untuk platnya sampai 2025. Ini teman-teman bisa lihat, ini motor standar pabrik, bosku. Tuh. Mahkotanya ini motor masih ada, bosku. Jadi mahkota untuk GL, Mega Pro Primus ataupun Tiger bagiku untuk jam ini ya, karena susah banget carinya. Tankinya ini masih segel, terus mesinnya masih segel atas bawah, perawan bosku ya. Lili stripingnya yang belakang ini masih ori banget. Teman saya lihat dulu nih tampilannya ya. Ini lihat gagah banget. Ini buat nostalgia. Teman-teman yang lihat review ini bisa nostalgia, barangkali dulunya punya Mega Pro Primus ya. Terus sekarang udah dijual. Teman-teman saya lihat video ini buat nostalgia ya. Tuh. Ini asli standar pabrik bosku. Dan motornya bener-bener kempling nih. Kempling itu dalam artian masih utuh standar ya, sampai spion, sampai apa. Untuk mika-mika dari headlamp depan belakang juga masih ori Stanley. Sennya juga masih Stanley. Nanti kita perlihatkan reviewnya secara dekat. Ini kita lihat tampilannya dulu bosku. Dilihat dari tampal depan nih, teman saya lihat nih, antara handle rem, handle kopling itu masih sejajar ya, center. Ini kita lihat nih, ini tankinya masih segel bosku, kita berani jamin ya. Tuh, cuma ini untuk strippingnya ini udah ditumpangin, tapi ini bagus banget, catnya benar-benar yang bagus ya. Tetapi untuk mahkotanya masih ada, masih segel, masih perawan, jadi aman, jaminan nggak ada bekas tambalan, nggak ada bekas cempulan, nggak ada bekas patrian, kita berani jamin. Ini kunci aja nih masih dua, ini ori ya, ori ya. Ini suara mesinnya masih khas kemerincing karena mesinnya masih segel, jadi aman ya. Ini stang setirnya ori ya. Untuk kilometernya udah lumayan banyak, 70.000, tapi ini motor bener-bener sehat, seger, kualitas lah, kita jamin kualitas. Ini stripping body ori, belum ada speed bosku ya. Ini benar-benar orisinil. Ini sampai ke bawah gear setnya juga masih ori ya. Sok-soknya ini empuk banget, gak ada kendala. Ini untuk sennya Stanley semua ya. Nih, rotoknya aja ini masih kencang bosku, masih ori nih setnya nih. Ini ya sampai ini nih. Ini orisinilan bosku. Joknya ini juga masih ori. Nih. Dan ini motor nggak ada korosi bosku, ini stiker-stiker dari barunya masih ada ya. Arm-armnya ini bening banget, kaki-kakinya ini motor bening banget bosku. Tuh, ini orisinilan bosku. Tuh, mesinnya masih segel perawan. Segel perawan itu dalam artian belum pernah bongkar ya. Tuh, perpaknya kelihatan nih, putih semua kehijauan ya. Jadi ini belum pernah turun, ini cuma kita dosmer, jadi kayak gini nih. Ini sampai ke atas bening banget tuh. Ya, ini step-stepnya bening semua bosku. Disnya aja nih, disnya masih tebel dan masih bening banget kayak gini nih ya. Tuh, nah ini untuk apa namanya, sok-soknya juga ori nih. Ini Stanley bosku ya, Stanley. Terus ini reflektornya juga bening banget nih, belum pernah bocor nih bosku. Biasanya kelemahannya nih kalau udah bocor wah susah banget. Ini Stanley ya, ini juga Stanley bosku. Untuk bannya ini baru, jadi suspensinya emang enak banget, bannya baru ya. Ini masih ori cat-catnya semua nih. Tuh bautnya putih-putih semua bosku. Bening pokoknya nih motor ini, sehat, seger banget ya.
spion-spionnya juga ini orisinil, semuanya ori bosku. Istimewa. Reviewnya panas-panasan nih bosku ya, karena sibuk nunggu sore itu nggak bisa. Ini motor standar pabrik kayak gini nih kita hargain 12,5 juta bosku. Murah meriah ya. Teman-teman cari susah banget yang kondisi kayak gini. Kualitas nih untuk suspensi, pengeremannya, terus untuk suara mesinnya enak banget. Kita review suara mesinnya yuk. Tinggal kayak gini doang bosku, udah jalan. Nih teman-teman udah dengerin ya. Ini suara masih khas banget, masih kemerincing bosku. Nih. Tuh. Masih ada triple-triplenya. Masih ada empuk-empuknya ya. Stasionernya juga langsam, nggak naik turun. Masih khas, masih halus nih. Honda orisinil. Masih nyes pokoknya nih. Dengerin bosku. Jaminan gak ngebul, gak kelitik ya. Sangat-sangat halus banget. Monggo bosku, barangkali ada yang minat ya. Ini cuma 12,5 juta, belum termasuk ongkir nih. Ya tuh. Motor sehat banget, seger. Standar pabrik nih, biar aja kita dapat bosku. Kalau minat gerak cepat ya. Jangan pakai lama untuk kirim-kirim, pasti amanah bosku. Kita udah cari Mega Pro muter-muter nggak ada yang cocok. Baru kali ini yang masuk kriteria soalnya nih. Susah banget cari yang kayak gini bosku. Susah, bener-bener susah. Oke bosku, terima kasih ya sebelumnya ya. Yang belum subscribe dibantu subscribe, karena di sini bakalan lestarikan motor-motor orisinil standar pabrik. Buat nantinya juga bakal ada tiger kalau ada ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.